Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, tutup ehonya ya. Nangis itu
Ngecek ya. Ini nanti masuk surga. Ya masuk surga yang berat timbangannya. Ingat, turun lagi ya. Ingat, 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 ingat. Apa yang mau diingat di maulid? Ada empat. Makanya isi maulid ada empat. Ini bukan khutbah, jadi aman. Beda ceramah, beda khutbah. Kalau khutbah, pendekkan khutbahmu, panjangkan sholatmu. Tidak boleh panjang khutbah Jumat daripada salat yang dua rakaat Jumatnya. Panjang ya khutbahnya, udah kentut satu masjid belum berhenti dia. Karena itu khutbah. Kalau ini bebas, saya mau 4 jam di sini. Lagi. Semua yang merekam turun semua handphonenya. Antara capek atau lobet. Dan saya kalau ceramah jalan-jalan supaya kameramen ada kerjanya. Jemaah, ada empat yang dibahas dalam maulid. Karena empat yang harus diingat dalam maulid. Sejarahnya, ajarannya, akhlak dan cinta. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Tudu bertiga. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Itu tuh. Tudu bertiga. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Empat yang harus dibahas. Kapal ditanya. Empat yang harus dibahas. Mau tahu? Sejarahnya, ajarannya, akhlaknya, cinta. Dan ini saya akan bahas masing-masing satu jam. Anda puas, saya lemas. Yang pertama, sejarahnya. Saya mau bahas sejarah. Nabi lahirnya tanggal berapa? 12 Rabiulawal tahun bertepatan 20 April 571 Masehi. Ingat? Ingat? Nabi dilahirkan menjelang subuh. Sekitar jam 4 subuh. Saya mau tanya, kan tiap tahun maulid kan? Dan satu tahun mungkin pasti banyak kali pergi maulid kan? Satu pertanyaan saya, Nabi Muhammad SAW lahir normal atau sesar? Ada yang bisa jawab? Normal atau sesar? Normal atau sesar? Ketahuilah, Nabi tidak pernah menyusahkan ibunya. Orang yang hamil itu banyak susahnya. Ngidam. Ibunda Nabi tidak ngidam. Nah, ngidam. Orang kalau hamil setengah mati. Ibunda Nabi tidak merasakan sakit. Sampai Nabi lahir tidak ada sakitnya. Dan Nabi tidak keluar bersama dengan darah. Nabi bersih, tidak ada darah. Dan Nabi lahir tidak keluar melewati keluarnya najis. Ini jarang dibahas. Biar saya saja yang bahas. Tidak ada yang mau bahas ini. Nabi tidak keluar bersama darah. Nabi tidak keluar bersama najis. Nabi bahkan tidak keluar melewati tempatnya keluarnya najis. Jadi Nabi lewat mana?
Ustaz. Lalu mengeluarkan Nabi, lalu ditutup tanpa sakit. Tanpa sakit. Sebagaimana Nabi bela dadanya, dikeluarkan hatinya, dicuci hatinya tanpa sakit, ditutup kembali. Lalu disimpan di pangkuan ibunda. Jadi Nabi sesat. Dengar nih, jangan dibahas ya, cukup saya saja yang bahas. Karena besok kalau ngobrol sama teman pasti tidak dipercaya. Nabi itu sesat. Pasti orangnya bertanya, di rumah sakit mana? Ini keimanan ini. Saya akan bahas sejarah Nabi waktu bayi. Kelihatan mujizatnya, kelebihannya Nabi sejak bayi. Ketika Nabi bayi, Masya Allah, tabarakallah, Allah angkat dosa. Dibuktikannya dengan meninggalnya ayahnya Nabi. Kasih setannya, kantong plastik ya. Mau duduk. Masya Allah, ibu. Saya salut. Saya tadi bisik, Abi, ini biasa acara begini mulai jam 10. Biasa sampai jam 1. Beneran? Ini anak pindah rumah ini. Jamaah, tahu nggak? Nabi, mohon maaf, diangkat dosa daripada beliau dengan meninggalnya ayahnya. Kenapa Nabi meninggal ayahnya? Mau tahu? Mau tahu? Kenapa meninggal ayahnya Nabi ketika dalam kandungan? Supaya Nabi tidak punya dosa sama bapaknya. Ada dosanya Nabi sama bapaknya? Ada dosanya Nabi sama bapaknya? Kenapa? Karena udah meninggal bapak. Ada dosanya Nabi sama ibunya? Karena meninggal ibunya ketika Nabi masih umur usia 6 tahun. Itu hikmahnya. Saya panggil dulu ini anak. Sini Ustaz. Untuk lebih memperjelas, saya panggil ini untuk lebih membedakan antara syariat dan syiar. Kalau syariat ajaran ya, ibadah. Kalau syiar bukan. Saya mau tanya, siapa saudaranya Upin? Siapa saudaranya Upin? Aduh. Jangan dengarkan dia salah. Siapa saudaranya Upin? Upin. Kakaknya Upin Ipin. Upin Ipin tinggal sama siapa? Kenapa tahu? Pernah ketemu Upin Ipin? Kenapa tahu? Karena disiarkan di TV. Itulah kata siar. Pernah ketemu Nabi? Tapi kenapa tahu? Karena disiarkan di maulid. Itulah pentingnya maulid. Terima kasih banyak saya. Kelas berapa? Kelas berapa? 5. Berarti saya kelas 6. Ya mah. Ya Allah. Bisa dimulai ceramahnya? Ini belum dimulai. Nabi dilahirkan di mana? Di kota Mekah. Di mana? Di mana? Kota Mekah. Nabi dilahirkan di kota Mekah, tapi ketahuilah Nabi dididik di kampung, bukan di kota. Jadi paling bagus pendidikan di kampung. Betul. Betul tidak? Betul. Orang kota pinggir. Nabi betul lahir di kota Mekah, tapi Nabi dididik di
Bani apa? Bani Sa'ada. Tempatnya Alimatus Sa'diyah. Ketika itu Alimatus Sa'diyah di kampung Sa'ada tidak turun hujan. Kemarau. Sampai semua binatang kurus. Biasanya kami kan semangat. Sedikit.
Kita bisa jual dagingnya, kulitnya, kepalanya, hatinya, kakinya, tulangnya, iya juga, baik-baik keuntungan. Kita jual saja unta itu dengan cara dipotong dulu. Maka unta itu dibawa. Begitu suara unta. Pada saat mau dipotong, tiba-tiba unta itu kabur. Kita kayaknya panitia yang tahu kalau saya banyak gerak, jadi dikasih kalau pangan. Kamu kontanya, suami Aiman tuh saya mengejar. Ayunan itu saya periksa
jangan-jangan ini kayak Nabi. Saya periksa, ternyata dalam bayunan itu anak bayi itu nonton YouTube. Sinar handphone ya guys. Di gendongnya Nabi oleh Alimatus Sadiyah. Ya Nabi, salam.
berkah. Tidak pernah hujan, pas Nabi masuk ke rumah Alima langsung hujan. Hebat. Mas, kalau saya tadi hujan, pas saya datang berhenti. Itu namanya kebalikannya. Wah, tengah malam mau dikasih tidur Nabi, ada kejadian yang aneh. Ini enggak pernah ada ceritain kan? Ya. Biar saya ceritain. Yang lain jangan ceritain. Ya. Dengerin. Malamnya, maaf, soalnya diturunin sedikit. Saking asiknya dengan ceramah, soalnya udah dibahinkin. Dan saya dapat settingan beda. Jamaah. Mau dikasih ASI, tapi Nabi tidak mau nudus. Mulutnya ditutup. Kata Lima, suamiku, malam ini kita kembali ke kota Mekah. Kenapa? Muhammad tidak mau nyusup. Dia tutup mulutnya. Tidak mau. Mati nih anak. Kalau saya tidak pulangkan malam ini, harus dipulangkan karena tidak mau nyusup. Apa? Tunggu dulu. Tidak mau nyusup? Iya. Coba sebelah kanan. Di kanan kan tidak ada ASI. Coba. Tidak mau. Dicoba di sebelah kanan. Tiba-tiba Nabi menyusup sebelah kanan. Dan keluar ASI lebih deras daripada yang di kiri. Tahu apa hikmahnya? Nabi tidak mau menyusu sebelah kiri. Karena yang di kiri miliknya anaknya Alimatus Sabi. Nabi cuma mau menyusu sebelah kanan yang dari awal tidak ada ASI. Jadi begitu. Jamaah. Oh jamaah. Nabi tidak mau mengambil haknya anaknya Alimatus. Ingat. Jangan ambil kuenya orang. Bu. Baiklah pada waktu saya mulai ceramahnya. Gak apa-apa kan? Kisahnya sampai di sini saja dulu. Kalau saya bahas kisahnya sampai umurnya 2 tahun dikembalikan. Tapi Alimatus Sabi berkata, bisa gak saya tambah lagi 2 tahun? Ini anak berkah, dikembalikan lagi ke Bani Sa'adah sampai usia 4 tahun. Usia 4 tahun dipulangkan lagi. Dia bilang lagi Alimatus Sabi, bisa gak tinggal lagi di rumah saya 2 tahun lagi sampai 6 tahun? Kata Alimatus Sabi, biarlah dibawa ya. Ini dikasih kisah dulu 6 tahun. Sampai 6 tahun pulang lagi. Berkata Alimatus Sabi, masih bisa enggak 2 tahun lagi? Kata Ibu Nabi, maaf, enggak bisa lagi. Karena ini anak saya bawa ke Yasrib, mau pergi ziarah kubur di kubur ayahnya. Anak-anak, dengarkan baik-baik. Dengarkan. Nabi memiliki 4 sifat. Ada yang apa? Siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Dulu dua tiga sidik amanah fatanah tabligh. Itu bagi gerakan dulu. Dulu dua tiga sidik amanah fatanah tabligh. Bagi gerakan. Dulu dua tiga sidik amanah fatanah tabligh. Dulu dua tiga sidik. Kamu lagi. Ini. Ya kamu lagi ya. Ini anak pintar ini. Umur berapa? 11. Ya lewat sini. Ini. Sini. Gak apa-apa. Sini. Harus berani. Sini. Harus berani. Saya tuh suka tampilkan anak-anak supaya dia lebih berani. Umur berapa? 11 juga ya?
dari 10 ya. Satu sampai 10, 10 sampai 20, 20 sampai 30. Tiga puluh sampai empat puluh. Empat sifat. Dengarkan. Berapa sifat? Satu sampai sepuluh. Sidik, jujur. Sebelas sampai dua puluh. Amanah. 20 sampai 30 panah, cerdas. 30 sampai 40 abdi. Didik anak jujur. Anak 1 sampai 10 tidak pernah bohong, itu jujur. Yang bikin tidak jujur ibunya. Kalau ada tukang kredit, beritahu mama lagi keluar. Lagunya itu. Bilang anaknya, mana mamamu nak? Kata mama saya, keluar. Keluar baru kelihatan kakinya di bawah gorden. Kata tukang kredit, beritahu mamamu kalau keluar bawa kakinya. Gembala jualan itu amanah. Oke? Kalau besar mau jadi, kalau besar mau jadi ustaz. Kalau besar mau jadi ustaz. Polwan. Kenapa polwan? Kenapa polwan? Kan saya suka. Memang cita-citamu mau jadi polwan? Iya. Bukannya polwan itu perempuan? Aku juga perempuan. Jadi sidik, amanah, cerdas. Menyelesaikan permasalahan kota Mekah. Hampir berperangan suku, tapi Nabi yang menyelamatkan. Dan di usia 30-40 adalah tabligh. Kalau besar mau jadi ustazah. Wanita, ummati
Jadi kalau mau, ini tiga pesannya nanti. Jaga sholat, jaga diri. Hei! Jaga sholat. Kabur. Cek. Suaranya kabur. Maaf ya, kayaknya mobil gitu. Habis baterainya. Waduh, sudah habis. Sesi kedua. Salat. Jaga salat ya. Perkenalkan anak sholat. Ajarkan anak sholat. Biasakan anak sholat. Ingatkan anak sholat. Satu. Perkenalkan anak sholat. Usia 1-7 perkenalkan. Kita sholat, anak naik, terserah. Itu namanya perkenalan. 1, 2, 3 Perkenalan. Usia 7 tahun. Lah, kamu tadi gak usah kenapa datang lagi gak usah. Jamaah 7-10 ajarkan sholat. 10-14 biasakan sholat. 14-seterusnya ingatkan sholat. Siapa yang tidak sholat? Walaupun ibunya sudah meninggal, saya didik anak saya sendiri. Sudah 4 tahun ibunya meninggal. Mohon maaf, tidak pernah, mohon maaf, istri saya tidak tergantikan sampai kapanpun. Banyak kali kabar menikah, mohon maaf, istri saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Tidak ada yang bisa menolak takdir. Karena takdir ada 3. Ada berapa? Ada 3. Rezeki, jodoh, ajal. 1, 2, 3 Rezeki, jodoh, ajal. 1, 2, 3 Rezeki, jodoh, ajal. Siapa yang tahu rezeki kita di mana? Mohon maaf, saya terus terang tadi waktu makan kambing, aku ambil 3 potong. Soalnya enak banget. Saya mau kasih doa, mau gak? Mau gak? Mama masaknya enak, mau? Ibu saya kasih doanya supaya daging, beras, nasinya tidak bau. Pada saat nyuci beras, cucian terakhir ya, daging cucian terakhirnya dicuci dulu, cucian terakhirnya baca ini. Baca inna ta'in. Cucian terakhirnya, beras juga cucian terakhirnya, ikan juga cucian terakhirnya ya. Apa bacanya? Al-Kausar inna ta'in. Insya Allah tidak basi, yang penting habis. Kalau tidak dimakan 2 hari basi. Mau bagus rezekinya? Mau lancar rezekinya? Sebelum makan baca surah Al-Fatihah.
niatkan untuk orang tua, rezekinya lancar. Mau semua biayanya tergantikan? Ketika makanan sudah tersaji, bacakan doa ya, ayat kursi. Allah gantikan semua biayanya. Lu masak, simpan di meja, bacakan ayat kursi sebelum dimakan. Itu akan diganti biayanya oleh Allah. Dan ingat, mohon maaf ya, tidak boleh meniup makanan. Ada doanya supaya cepat dingin. Saya kasih doanya. Kalau ada makanan panas, bacakan doa ini. Langsung dingin seketika. Doanya baca ini. Kalau panas, bacakan ini. Surah Yasin. Insya Allah dingin. Siapa yang makan satu jari nyicip, dua jari ciri orang sombong, tiga jari sunnah Nabi, pakai sendok tiga jari, pakai sumpit tiga jari, lebih dari tiga, lima jari. Baik, karena waktu saya mulai ceramah. Mau selamat dirinya? Salat. Mau selamat keluarganya? Mau selamat keluarganya? Mau selamat keluarganya? Jaga perempuan. Ibu. Saya menikah tanggal 8 bulan 8 2008.
8 jam 8. Istri saya meninggal tanggal 20 Januari 2019. 4 tahun 2 tahun 2 bulan lagi sudah 4 tahun. Tahun lagi. 10 tahun 5 bulan 12 hari saya tidak pernah bertengkar satu kali pun. Tidak pernah bertengkar satu kali pun. Motor rahasianya? Karena saya di Jakarta, istri saya di Makassar. Senin sampai Kamis, saya di Jakarta. Kamis, setelah syuting langsung ke Makassar. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad sudah pulang lagi ke Jakarta. Gitu terus, tidak pernah bertengkar. Enggak, kan 3 hari di Jakarta, 3 hari di Makassar. Karena istri saya yang dulu, tidak mau tinggalkan sekolah. Cukuplah kakak yang meninggalkan pesantren. Biarlah saya tinggal mengajar di pesantren sekolah. Saya lah yang berangkat. Istri saya hamil, tidak pernah sesar. Dan alhamdulillah saya tidak pernah ada di sisinya. Bayangkan, pergi sendiri ke rumah sakit. Lahiran, keluar. Tidak pernah saya datang. Dan beliau bilang, jangan datang saya. Saya pergi sendiri. Ada tekniknya. Mau? Saya kasih doanya. Mau? Kalau lagi hamil, doanya 1-4 bulan. Ya hayu ya kayum. 1, 2, 3. Ya hayu ya kayum. 1, 2, 3. Ya hayu ya kayum. Hidup kuat. Hidup kuat. Hidup kuat. 4 bulan sampai 9 bulan. Ya musawwir. Ya musawwir. Ya musawwir. Sempurna, 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 sempurna. 9 bulan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min dzalimin. Keluar lancar. Tapi saya kasih teks ini. Beritahu istri. Udah berapa? 9 bulan ini. Kalau sesar berapa biayanya? Kata istri saya 17 juta. Saya kasih 20 juta. Ini 20 juta. Kalau kamu sesar, kasih dokter. Tapi kalau tidak sesar, kau yang ambil. Oh. Oh, saya sesar. Lumayan 20 juta. Biayanya cuma 2. Ini 20 juta. Kalau kamu sesar, kasih dokter. Tapi kalau tidak sesar, kau yang ambil. Oh, enggak usah sesar. Jadi kalau saya ke Makassar, pas lahiran aku terbang. Isi saya lagi nyuci. Bayangkan, habis lahiran nyuci. Alhamdulillah sudah lahir. Kak, maaf. Tidak sesar. Itu apa? Oh, gak usah buat kamu. Langsung hamil lagi. Sempurna. Dan termasuk anak saya. 4 orang waktu meninggal dimunyikan usianya 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Alhamdulillah sekarang sudah 7 tahun, 9 tahun, 11 tahun, 13 tahun. Alhamdulillah, tidak pernah anak saya minta uang. Dan prinsip saya, tidak boleh anak dimarahin. Setuju? Setuju! Anak tidak boleh dimarahin, setuju? Setuju! Anak tidak boleh dimarahin, setuju? Setuju! Anak tidak boleh dimarahin, dengan itu Pak! Ego! Boleh dimarahin. Dan tidak boleh dipukul. Karena kapan dipukul yang sakit bukan badannya, tapi hatinya. Makanya empat anak saya tidak pernah cubit, tidak pernah marahin, tidak pernah pukul. Sampai detik ini. Jamaah. Oh jamaah. Tidak. Kompak ya. Anak tidak boleh dimarahin, setuju? Tidak pernah saya kasih jajan.
Kapolda minta, usah ada di Makassar, ke rumah lah, bawa anak-anak. Ayo nak, anak saya tak mau. Enggak, Pak. Panggil Kapolda. Tiba saya minta, nak. Enggak mau, Abah. Aduh. Itu kodenya Pak Kapolda, ajak kita datang, pasti ada ampun. Teknik saya kasih dia sebelum minta. Karena saya sedekah Jumat berkah. Jumat itu Jumat berkah. Saya pernah pelajari di pesantren. Siapa yang memberi makan 60 orang di hari Jumat, maka hajatnya dikabulkan. Usahakan masak, bawain orang, kasih makan 60 orang. Ingat itu. Daripada naik dulu, kayak saya tadi, saya langsung ada di belakang. Ya udah masuk, udah masuk. Transparan udah masuk, transparan udah masuk. Sebelum saya tutup, coba menaikkan jari-jarinya. Ini sebenarnya saya sudah masuk acara, cuma saya lihat sinar sudah jam 11. Setengah 12 malam. Saya pulang ke rumah 1 jam. Saya tiba setengah 1. Anak saya baru pulang dari Australia malam ini. Sudah sampai di rumah. Gak enak aku nak pulang. Wih, masih. Sebelumnya saya kasih tahu dulu. Sini, ini talinya. Kasih. Adit. Kita sebalik. Kalian tunggu sebentar ya. Saya ajarin doa. Mau anaknya selamat. Mau anaknya selamat. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mau. Mau. Doanya ini. Tidur. Tidur. Dan bangun tidur. Mau anaknya pintar, jangan bangun dia. Mau anaknya pintar, bacakan surah Al-Qadar dengan cara filosofi. Sebelum dibangunkan dan membangunkannya caranya ini, jangan sentuh sisi kiri, yang disentuh sisi kanan. Ini doanya supaya anak itu selamat dari tidur sampai bangun kembali, dari tidur dan bangun sampai tidur lagi. Ini doanya, doa membangunkan orang tidur. Di sisi kanannya ya, baca yang doanya, baca. Ini doanya baca. Doanya adalah Assalamualaikum bangunan. Jadi doanya Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Jadi anak itu selamat.
Biasanya ibu kenapa anaknya celaka? Karena gara-gara membangunkan. Bang, bang! Maaf ya. Bayang sedikit lagi ya. Udah setengah 12 sih. 1 jam 10 dari rumah saya ke sini. Gak apa-apa sih. Saya kan gak ada syuting subuh, aman. Biar aja di situ dulu. Pintar banget mengatur dia ini. Semua orang disuruh, baru dia tak mau. Jamaah, coba naikkan jari-jarinya. Sedekah subuh ya. Al-Fatihah 10 kali ya. Ulangi, apa? 1. Al-Fatihah untuk Nabi. Ayo jari-jarinya, 1. Siapa? 2. Muslim dan mukmin. Jadi sesudah tahajud, sebelum subuh, menunggu subuh, sedekah Al-Fatihah 10 kali. Al-Fatihah untuk Nabi, Al-Fatihah buat muslim dan mukmin, Al-Fatihah buat semua guru dan ulama, Al-Fatihah buat kedua orang tua dan nenek moyang kita. Ulangi, 1. Nabi, 2. Muslim dan mukmin, 3. Guru dan ulama, 4. Orang tua dan leluhur, 5. Para pemimpin. Kapan kalian doakan Pak Camat? Pak RT. Kapan jadi doakan Pak RT? Nanti dia cari Pak RT kalau KTP-nya hilang. 1. Nabi. 2. Muslim. 3. Guru dan ulama. 4. 5. Para pemimpin. 6. Anak keturunan. Ada orang kaya keturunan. Kaya semua keturunan. Karena kakeknya orang kaya keturunan. Tapi ada orang sudah kaya keturunan dia miskin. Karena dia keturunan ke-8. Al-Fatihah buat seluruh orang muslim. Al-Fatihah buat orang-orang yang mencintai kita. Ulangi, yang mencintai kita. 8. Al-Fatihah buat orang-orang yang kita cintai, besti. 9. Ulangi lagi ya. 1. 2. 3. Ulama, 4, 5, 6, anak, 7, yang mencintai kita, 8, yang kita cintai, 9. Ini banyak utang kita selama pandemi. Yang ke-9 nih, Al-Fatihah untuk orang yang menitip doa sama kita. Waktu pandemi di grup, doakan saya ya. Iya, saya doakan. Baik, cuma diketik. Terakhir 10. Al-Fatihah buat diri sendiri. Apanya diri sendiri doain Al-Fatihah? Hajat, kebutuhan, cita-cita. 2, 3. Pas jam 23:30. Silakan doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih banyak kita 5 juta. Insya Allah. Jadi
juga yang jadi upaya kita bagaimana untuk menurunkan angka kemiskinan kita kaitkan dengan banyak sholawat. Jadi baca sholawat 400 kali ba'da isya, insya Allah sama dengan punya duit di depan rumah. Eh anak-anak, baca apa sayang? Berapa kali? Kapan dibacanya? Apa faedahnya? Bagaikan punya pohon duit di depan rumah. Sholawat apa saja, tapi yang kita sedang giring masyarakat ini kepada sholawat Jibril ya. Ya.
Alhamdulillah, terima kasih untuk ilmu yang diberikan untuk kita semuanya dari guru kita itu bisa kita ambil, insya Allah mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya bekal kita untuk masa sekarang, masa yang akan datang dan bekal kita juga di akhirat nanti. Dan terima kasih kami ucapkan juga pada Yai Haji Taufik Rohman SQ atau Cepat Bul. Silahkan kita ada di sini. Para ahli ulama, Ibu Daud, Bapak dari Bapak dari Gobin Satresian dan juga Ustazah Ustaz yang hadir di sini semuanya, tanpa mengurangi rasa hormat kita bisa mengucapkan satu persatu namanya, tapi insya Allah kita buat selalu berkata. Kita berdua mohon maafin ya, betul. Kalau ada salah kata, lidah, perbuatan, kata-kata sudah menghibur, benar-benarnya sudah sampaikan oleh kiai kita. Betul sekali. Akhirul kalam, saya Yari Subako, saya Dewa. Mohon maaf, kita segala kehidupan, insya Allah kita bisa satu paham lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.